nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah organ reproduksi wanita. Fungsi bagian yang ditunjuk K adalah tempat terjadinya pembuahan. Ini namanya tuba falopi, yang atau disebut juga oviduk. Nah, yang ini namanya ovarium. Ovarium. Di sini tempat pematangan sel telur ya. Kalau sel telurnya sendiri sudah ada sejak bayi, oviumnya. Di sini ada inbum dibulum ya. Di sini ini namanya uterus ya, atau rahim. Di sini ada leher rahim atau cervix. Di sini adalah liang vagina. Baik, ini adalah pembahasan nomor 39.